Halo guys, welcome back to my channel, dan kali ini adalah acara Liga Reservoir Season 5 ya. Oke, langsung saja kita akan mulai karena buff-buff sudah aku aktifkan di sini guys. Gimana ini? Oke, kita akan mulai di sini guys. Ya, kita akan masuk bertempur dengan BEX ya. Kita akan mulai cuy. Ya, ini dia acara akan mulai. 2-1, kita akan mulai di sini. Oke, kita akan langsung mulai di sini ya, membantu teman-teman kita. Kita akan mulai. Tuh, musuhnya udah nggak bisa masuk rupanya ya. Mantap banget, si Ron. Blue Panda juga mantap ya. Cepet banget, udah kayak Ghost Rider. Kita akan bantu di sini juga teman-teman kita kali ini. Iya. Dan pastinya menggunakan percepatan di acara Liga Reservoir kali ini, guys. Udah habis ya. Wow, semua tempat diambil alih ya. Semuanya diambil cuy. Kita akan masuk. Kalkon aku udah mulai masuk di situ ya. Wah, si King Kong. Kita akan barbar di sini. Nggak boleh barbar ya. Untuk Liga Reservoir kali ini nggak boleh barbar. Jangan barbar pokoknya di sini. Kita barbar susah nanti ini ke depannya. Kita nggak fokus yang namanya tuh poin kali ini. Tapi airnya, fokus poin airnya, bukan fokus sama pembunuhannya. Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercayaku dan pastinya aman dan legal, guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan, guys. Wow, kita akan menyerang. Gimana ini? Bukan menyerang, tapi mau jalan ke situ. Jauh banget. Salah kirim itu ya. Terlalu jauh. Aku nggak lihat tadi tuh lokasinya di mana.
Ini pertarungannya sangat-sangat sengit banget untuk Liga Reservoir Season 5 ini. Wow. Dan waktu lagi 5 menit dan langsung kita akan masuk ke pabrik senjata ini dan juga apa nih? Compound Dev gitu ya. Dan ke pusatnya pastinya. Lagi lama itu ya, 5 menit soalnya. Dan di sini ada teman-teman kita masih barbarians gitu ya. Mempertahankan tempat-tempat yang ada di Liga Reservoir. Waduh, thank you ini untuk Master Blaster. Langsung kita akan jalan dan waduh, langsung dihajar ini ya, langsung dihajar yang lainnya coy, musuh-musuhnya. Baru aku mau bilang gitu ya, langsung hilang musuhnya. Dan kita akan rally seseorang lagi ini. Kita akan rally dan rally. Bodo amat yang namanya itu pasukan sakit. Cuma sakit kali ini. Udah 2 hari rupanya. King Kong masih rally ini ya. Si King Kong mantap nih. Lady Wolf sama si Menace. Si Body rupanya. Waktu lagi ya 13 detik ya. Dan kita akan masuk ke pusatnya guys. Kita akan masuk ke pusatnya. Dan langsung kita akan masuk menggunakan percepatan di sini ya. Kita akan menggunakan percepatan mumpung udah aku timun tadi guys. Wih, itu siapa tuh ya? Big Give rupanya. Wow. Wow, semua cepat ya, udah kayak Valentino Rossi. Pada cepat semua. Kita akan masuk. Yow, udah kita masuk dan ya ini sudah langsung auto full ya. Udah full semua langsung. Di sini juga dan di sini juga semuanya diambil alih ya. Saat semua tempat diambil alih. Wow.
ini adalah rekor terbaru untuk Liga Reservoir. Saat ini masih bertempur banyak ya. Enggak tembus-tembus. Wow, baru bilang langsung tembus. Kita akan langsung cek di sini. Ini dia orang-orangnya. Kita akan langsung cek. T8, T9. T9 kebanyakan ini. Dan aku kurangnya itu upgrade pesawat ya. Aku akan gas tipis-tipis untuk pesawatnya nanti guys. Biar bintang 4 gitu ya. Lebih kuat lagi dikit lah. Daripada bintang 3 pesawatnya. Kita akan perkuat lagi. Kirim pasukan pokoknya ini. Itu si Ron cepat banget ya. Untuk joinernya cepat banget. Sampai-sampai udah langsung auto penuh gitu. Jauh-jauh orangnya ya, 100 meter, kilometer. Tuh, 100 kilometer. Gak bisa aku bantu itu. Kita langsung menuju ke tempatnya. Kita sebagai joiner kita harus bantu ya. Sebagai joiner jadi tumbal. Tuh, langsung kita akan masuk. Sebagai joiner, langsung masuk. Dan nantinya aku akan cari tangki di sini ya. Cari tangki. Cari tangki-tangkinya gitu. Wow, di sini masih tetap aja ya. Ini kenapa ini? Ini kayaknya ada bug deh. Orangnya pada hilang.
Wow, apaan tuh? Tadi ada laser ya. Tuh kayaknya orang udah kuat banget sampai-sampai ada laser kayak gitu. Aduh, nge-lag. Ah, nge-lagnya parah banget. Airnya langsung tumpah-tumpah kemana-mana ya. Dan untungnya udah ada tim-tim kita yang dekat di situ. Menghemat sedikit. Relok ya. Duh, lagnya parah banget. Kita akan langsung ke sini. Cari airnya. Kita akan bantu teman-teman kita biar lebih berguna. Orang yang seperti ini menyerang, kayaknya aku bakalan kalah. Ya, aku akan kalah di sini. Lawan orang seperti ini, mustahil aku akan bisa lawannya. Itu mana aku ada di sini juga nih. Ya, TTE dia udah mulai juga ini ya. Bakal menyerang tuh, udah diserang duluan. Dan dia menuju ke, ya di sini rupanya. Wah, dia menggunakan percepatan. Ini aku nggak dibantu. Padahal udah mantap banget ini. Ini juga ya udah aku upgrade ini. Nanti akan aku upgrade lagi dua kali biar sama seperti ini, guys. Kayaknya aku akan dihajar ya. Kalau udah ada puin di sini akan dihajar sama musuhnya, kayaknya bakal kayak gitu tuh.
dia mau rilis si Java. Si Ron udah mulai gila di sini ya, semuanya direli. Udah pada jalan ya. Yak, ini dia ada rally nih, kayaknya rally apa solo nih. Wah, ada rally rupanya ya. Rally ke Ron, guys. Dan aku harus bantu nih. Dan untungnya ada si Bodhi ya, udah jadi pemimpin di sini ya. Berarti udah aman. Ya, ada Craft juga di sini ya, sama si Bodhi. Orangnya hebat banget si Bodhi ini. Ini mana lagi nih? Aku akan cek-cek lagi di sini. Ada sesuatu kayaknya. Oke. Udah habis rupanya. Kita akan hancurkan orang di sini juga, guys. Kita akan hancurkan tempat-tempat yang seperti ini. Kita akan hajar orangnya, guys. Itu tadi aku menang ya. Wah, ini si Ron. Waduh. Legendaris, coy. Ini mana nih serangan aku ke airnya nih, kok nggak kelihatan nih? Shadow. Wah, aku kalah sama orang kayak gini, goblok. Aku akan hajar nih orang kalau gini ya. Aku akan mengajarnya mencari air gitu. Di sini kayaknya ada TTE ya. Ya, beneran kita akan bertarung mencari air. Dan yang lainnya ya seperti biasa tadi itu, guys. Oke, kita akan bantu yang lainnya ya. Kita bantu di pusat. Waduh, airnya muncrat semua, anjir. Airnya muncrat semua rupanya. Dan itu, aduh, ada musuh Jen, ada, waduh, banyak banget nih musuh. Pada banyak semua nih musuhnya. Itu really aku ketinggalan. Nggak aku lihat ternyata jalan. Membagongkan banget. Dan si Ron mulai mencoba membakar Sulu. Gila banget itu. Si Ron menyerang Solo, pusat musuh.
dia kita akan bertabarkan dan ya sudah tuntas rupanya. Kali ini aku melawan batu rupanya ya. Ini keras banget nih orang. Sampai-sampai aku gak bisa serang. Ya gear dia udah max masalahnya. Gear aku kalau max ini ya kalah dia cuy. Tapi statistik dia udah gak ngotak juga sih. Oke. Gak terlalu beda jauh pada. Pasukan aku bakal banyak yang mati ini. Aku akan cari tempat lain lagi nih guys. Siron solo cuy. Dia menyerangnya solo ya. Kita akan bantu Siron ya. Kita akan bantu Siron untuk memperkuat bangunannya cuy. Ya, waktu lagi 14 menit dan acara ini udah selesai dan fix kita udah menang nih. Lawan state berapa ini? Aku kurang tahu juga ini state berapaan. Yang jelas dia ini kuat juga nih, powernya juga udah nggak ngotak banget gitu. Dan ya, lag banget masalahnya ya. Ini game lag banget. Thank you banget untuk God Warlord udah mau bantu di sini. Kita cuma 2 orang di sini. Sisanya entah kemana orang. Thank you banget God Warlord. Big Cave udah mulai gila rupanya. Dia menyerang si Ranger hitam. Ranger hitam. Ya orang dari mana nih? Ada namanya si Ranger hitam di sini. Kita akan langsung cek di sini guys. Ada Ranger hitam nih. Big Cave
serangannya Solo itu bakalan bisa tembus apa kagak tuh musuhnya. Aku akan menyerangnya, menghajar orang ini. Tadi kayaknya udah kebakar. Kita akan hajar tuh, kebakar juga tuh orang. Kita hajar kebakar orang tuh. Sebenarnya nggak harus nyerang orang kayak gitu. Kita harus fokus cari air nih. Kita fokus cari airnya dulu nih. Oh, aku udah serang tuh banyak orang tuh. Langsung kita serang, dan ya ini juga mau diserang orang. Aku akan bantu. Gak jalan-jalan ya, belum sampai-sampai. Ya di sini aku membantu si siapa namanya ini ya, Menes ya. Dia terus dihajar-hajar gitu sama musuhnya. Bukan mau dihajar-hajar dia itu. $4 juta dia miliki pasukan ya, Menes ya. Banyak banget. Tuh, aku perkuat si Menes. Kasian dia mau dibakar sama dua orang. Aku akan memperkuat dia ini. Bayangkan ini plasma 10 udah kebakar duluan. Kok bisa ya? Plasma 10 aja udah kebakar, apalagi plasma yang lain. Udah agak otak banget ini. Statistik lama-kelamaan makin susah ini ya. Ya cara Liga Reservoir ini. Dan kita udah miliki skor sampai 400 ini ya. Beda lagi banyak sih sebenarnya. Dan di sini ada si Gol ya, si Gol. Tuh, si Gol. Tuh, pada nemak gitu ya. Ada si Panda juga. Sanko, ini si Sanko ya. Si Gol mau dilawan ya. Pudar tuh orang. Dan di sini ada si Dengro sama Fish Lover. Oke, dia bakalan versus kayaknya ini ya. Bakalan versus menyerang tanpa henti tuh kan. Serang-serang tanpa henti. Hajar-hajar gitu. Thank you.
Nah, ini dia pusatnya, mau dihajar lagi guys sama musuh-musuhnya. Dan apa yang akan terjadi kalau kayak seperti ini? Aku akan bantu ini ya, biar cepet nih, biar nggak ada lagi yang nyerang-nyerang seperti ini guys. Kita akan bantu. Nah, disitu ada 3 orang, masih bisa tuh. Jangan hancur, jangan hancur pusatnya. Hampir saja. Dan di sini ada plasma 989, udah kebakar. Ya, kita menang lawan stage 184 rupanya guys. Dapat poin 3 ini ya. Ya, dan di sini kita akan bertemu yang namanya itu AIM guys. Stage 178 juga, itu aliansinya si Cyclo. Kita akan bertarung di minggu depan guys, dan si Ron MPV. Congrats untuk Ron udah MPV nih, keren banget orang. Oke, itu dia guys untuk pertarungan Liga Reservoir part 1 ya, dan saksikan Liga Reservoir part 2 nya guys. See you next time, bye bye.